Hai, aku lagi suka banget nih perawatan pakai paket glowing dari Aski Glow. Ini setiap hari aku pakai siang sama malam. Bibi Ardiansa, suami dari Vanessa Angel, mengungkapkan curahan hatinya. Memperlihatkan Vanessa Angel tengah menangis, Bibi Ardiansa memberikan pengumuman bahwa kali ini tak mudah bagi dirinya dan seorang Vanessa Angel dalam kondisi masalah hukum dan dirinya cukup. Dan kini tengah dalam keadaan kesulitan keuangan hingga dibantu teman-temannya dari yang kecil hingga besar. Bibi pun berterima kasih banyak sahabat yang membantu dirinya. Vanessa Angel kini memang sedang tak ada syuting dan tak ada kerjaan. Dirinya tengah hamil besar, tak ada pemasukan uang. Kini dirinya berjualan kebab di batu sang suami Bibi yang diiklankan langsung di sosial media pribadinya. Vanessa Angel dan Bibi sang suami tak memungkiri dirinya tengah hamil besar juga banyak pikiran, banyak masalah, ingin permasalahan hukumnya selesai dan ingin juga kembali lagi syuting hingga dapat penghasilan lagi. Senyum-senyum, senyum. Tuh matanya bisa kedip-kedip nih. Terkait masalah hukum karena mempunyai barang terlarang yang juga dipakai oleh sang suami. Sang suami yang ketahuan positif, dirinya hanya melakukan rehabilitasi rawat jalan. Sementara Vanessa Angel yang memiliki barang, kini dijadikan tersangka. Tak mudah bagi seorang Vanessa Angel yang tengah hamil 6 bulan harus bermasalah dengan hukum dan tak ada penghasilan kini. Sampai kini Vanessa Angel memilih dirinya berjualan kebab. Merasa kini kehidupannya susah banget, Vanessa Angel dan Bibi merasa keduanya harus kuat untuk sang anak. Banyak teman-teman dan sahabat yang membantu finansial keduanya. Kini juga Vanessa Angel berjualan, banyak penggemar yang membeli kebabnya, menolong Vanessa Angel dan dirasa Vanessa Angel juga punya kemampuan untuk menjual kebab yang enak. Bibi menjelaskan Vanessa Angel yang selalu bahagia di depan teman-teman dan sahabatnya. Namun setelah di rumah, Vanessa Angel memang selalu terlihat menangis di depan Bibi dan curhat ke Bibi. Dirinya merasa tak kuat harus menjalani masalah sebesar ini. Mencoba kuat demi Vanessa Angel dan sang anak, namun Bibi pun tak kuat juga. Akhirnya Bibi mencurahkan kesedihannya di sosial media pribadinya, memberikan rasa sabar untuk sang anak di dalam perut ibunya. Mengerti anak, mama lagi banyak pikiran, jangan nendang-nendang dulu, tahan, kata Bibi di sosial media pribadinya. Ibu masak apa? Kebab pisang Endulita. Kalau orangnya kayak gini udah belum, Jack? Hey boys and girls, if you like our videos, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.